Wal anti Nigeria la. Ma jenisnya tadi? Ada poni. Antang batulam ya Zakaria. Asri ila al-fasl. Ya Zakaria. Asri ila al-fasl. Ya Zakaria. Mahal. Ada sautul jaros. Asri ya Zakaria. Asri ya Zakaria. Udah aku dari sufi fina. Ya sakit. Ya Zakaria. Ma ya. Ada sautul jaros. Asri ya Zakaria. Asri ya Tori. Unzur al dari sufitina. Ya Satir. Anta mutakhirul yaum ya Tori. Asri ya Ustaz. Asri ya al fasli. Wa anta mutakhirul yaum ya Zakaria. Asri ya Ustaz. Asri ya al fasli. Abi ya Ustaz. Ahlan Sirot, ismi Samira. Ahlan Samira. Hal anta Nigeri? Naam, ana Nigeri. Wal anta Nigeri ya? La. Ma jenis lelaki? Ana Wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat dan lain sebagainya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ia berkata, "Al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Bahwasanya di dalam perkataan Imam Bukhari diwajibkannya kita seorang muslim untuk mempelajari ilmu. Dan beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini dalil yang tepat untuk menunjukkan bahwasanya manusia hendaknya Ini dalil yang tepat untuk menunjukkan bahwasanya manusia hendaknya mengetahui terlebih dahulu baru mengamalkannya. Seseorang tidak akan tahu apakah amalnya sesuai syariat atau tidak kecuali dengan ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Dan ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, itulah ilmu. Dan di dalam Islam ada tiga pondasi yang wajib kita pelajari, yaitu mengetahui Allah, mengetahui Nabi-Nya, serta mengetahui agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita selaku kaum muslimin harus berpegang sekuat-kuatnya kepada kitabullah dan sunnah rasul yang suci dan sahih, mengikuti pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sekian kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Dan salawat serta salam yang tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Setiap kita tentu saja ingin terus mengkokohkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya. Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bisa memantapkan ketakwaan kepada Allah itu adalah dengan cara apa yang disebut dengan al-muhasabah, mengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi apakah amal-amal kita lebih banyak yang bernilai ibadah atau tidak. Apakah amal kita lebih banyak yang soleh atau yang salah? Hidup di dunia merupakan upaya untuk mendapat bekal yang banyak bagi kehidupan di akhirat. Di akhirat yang bahagia. Karena itu melakukan perhitungan terhadap prestasi amalia kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Itu pula yang menjadi sebab mengapa begitu penting bagi kita untuk memperhatikan wasiat sahabat Nabi yaitu Umar bin Al-Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga ayat dalam Al-Qur'an yang mengharuskan kita untuk mengevaluasi diri sendiri yang telah saya sebutkan tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Teman-teman yang berbahagia, yang jadi masalah kita kemudian dalam masalah apa saja kita harus menghisap diri. Tentu saja yang harus kita hisap atau kita evaluasi adalah hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan adalah jawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di akhirat, bila hal ini bisa dipertanggungjawabkan, maka bahagialah seorang dalam kehidupan di akhiratnya. Dan bila tidak, tentu saja kesengsaraan yang akan dirasakannya. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima afqahu wa an jismihi fima abla. Tidak beranjak dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Ilmunya untuk apa diamalkan? Hartanya dari mana diperolehnya dan untuk apa digunakannya atau dibelanjakannya? Dan badannya untuk apa dipergunakannya? Hadis riwayat Tabrani. Mengingat keempat hal di atas harus kita pertanggungjawabkan, maka memahaminya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, tentang umur manusia yang telah kita ketahui panjang dan pendeknya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti semakin besar bilangan umur seseorang, berarti semakin dekat dirinya dengan kematian. Contohnya, berawal dari umur 13 tahun menjadi ke 14 tahun. Berarti setahun lagi. Berarti sementara dia beranjak setahun,
suatu tahun lagi, sementara waktunya datangnya kematian itu sudah semakin dekat. Kedua, tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah mewajibkan kepada kita untuk mencarinya. Yang telah diwajibkan untuk kita mencarinya di dunia ini sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, menuntut ilmu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya kecuali saat kematian. Dengan ilmu, semestinya manusia akan lebih tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innama yahsyallaha min 'ibadihil ulama, innallaha 'azizun ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak adalah tentang harta. Bagi manusia, harta sangat diperlukan. Allah sendiri tidak melarang manusia mencintai harta, mencari harta yang banyak. Bahkan Allah justru memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta. Yang tidak boleh dimiliki oleh manusia adalah mencintai harta melebihi cintanya atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sikap seperti ini, manusia akan menghalalkan segala cara dari mana kita memperolehnya atau bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haramnya. Di samping itu, meskipun manusia sudah mencari harta dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai pertanggungjawaban manusia dalam soal harta. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan untuk apa yang dibelanjakan dan dikeluarkan harta itu. Sesuatu yang bermanfaat atau tidak, atau sesuatu yang benar atau tidak. Manakala harta dikeluarkan untuk sesuatu yang bermanfaat, apalagi untuk yang tidak benar. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang keempat, yang juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah soal penggunaan anggota badan. Di hadapan Allah adalah soal penggunaan anggota badan. Kaki berjalan kemana? Tangan apa yang dikerjakan? Oleh mata apa yang dilihat? Dan telinga apa yang didengar? Lisan apa yang diucapkan? Dan begitulah seterusnya. Bila tidak mampu memanfaatkan anggota badan untuk suatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan terperosok ke derajat yang rendah, bahkan lebih rendah daripada derajat binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ulaika kal an'amu balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Mungkin cukup sekian kutum dari saya. Semoga kita masuk kelompok manusia yang menjalankan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya segala yang dilakukan di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rasulullah SAW, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai akhir zaman. Dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman,
Ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani wafartu laka ala ma kana minka walau bali. Sepanjang kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak memperdulikannya. Ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka anana samai summa staghfartani wafartu laka ala maka walau bali. Seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, kemudian memohon ampun kepada aku, niscaya aku akan mengampuninya dan aku tidak memperdulikannya. Ya Bunda Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani bikurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Seandainya kamu mendatangiku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian mati dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan menemu dengan pengampunan. Rawi Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Telah dimaklumi bahwa setiap anak Adam tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Tetapi orang yang terbaik adalah orang yang mau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan maghfirahnya. Di antara ini beberapa hal berkaitan dengan sebab-sebab yang punya dosa. Pertama ialah doa. Qala Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyukakan diri dari menyembahku akan aku masukkan ke dalam neraka jahannam. Quran surat Ghafir ayat 60. Kedua, yaitu berharap hanya kepada Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, seseorang yang ada padanya kejelekan atau aib, maka hendaklah ia membaguskan prasangkanya kepada Allah dan mengharap agar Allah mengampuninya. Oleh karenanya, baik sekali hadis-hadis yang berisi tentang roja, harapan, dan khauf, takut. Maka seharusnya seorang muslim menempatkan diri berada di atas dua hal tersebut, yaitu takut kepada Allah dan selalu berharap padanya. Allah Ta'ala berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Quran surat Al-Isra ayat 57. Ketiga, betapapun besar dosanya yang dimilikinya, beristighfarlah. Definisi istighfar adalah memohon ampun kepada Allah dan ditutup dosa-dosa serta tidak dianggap dosa tersebut darinya dan dijaga dari kejelekan dosa. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sebab ampunan terakhir yaitu adalah tauhid dan mengesakan Allah. Bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan mempersekutukannya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 38. Demikianlah di antara hal-hal yang menjadi sebab dia punya dosa. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang selalu bertaubat dan beruntung mendapatkan ampunan-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji, rahmat, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tidak ada nikmat selain Dia yang memberikannya. Dan segala syukur
semoga terlimpahkan kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Apakah untuk mencari tahu makna dari kehidupan di dunia ini atau hanya sekedar menikmati kehidupan kita ini, atau kita hanya dibiarkan begitu saja oleh Yang Maha Menciptakan? Sesungguhnya tidak, karena Yang Maha Menciptakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tujuan kepada kita, yakni sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Di sini Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, sesungguhnya "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memerintahkan kepada manusia dan jin untuk menunaikan haknya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang beriman kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa maksud dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan maksud ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini Matan Usul Salasah, "Wa ma'na ya'buduni yuwahiduni." Dan makna agar mereka beribadah kepada Allah yakni mentauhidkannya. Makna ibadah di sini adalah umum, sedangkan tauhid lebih terperinci. Dan ibadah kepada Allah bukanlah sekedar beribadah, melainkan dengan sebenar-benarnya tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mentauhidkan Allah ada beberapa bentuk, mulai dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Sedangkan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, yakni meyakini segala perbuatan Allah, baik dalam hal penciptaannya, pengaturannya, dan kekuasaannya. Dan hal ini tidak diingkari oleh siapapun, kecuali melainkan orang-orang yang sombong, lagi ingkar, dan tidak meyakini ucapannya. Sebagaimana Fir'aun, yang Allah firmankan ucapannya dalam surat An-Najiyat ayat 24, "Ana rabbukumul a'la," dan akulah ada Tuhan kalian yang paling tinggi. Na'udzubillahi min zalik, semoga kita terlindungi dari kesyirikan ini. Yang dimana Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, tapi sesungguhnya ia tidak meyakini ucapan tersebut dari hatinya. Dan mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, yakni kita beriman kepada Allah dalam bentuk beribadah kepadanya. Yang dimana hal ini membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Kenapa hal ini membedakan kita dengan orang-orang musyrik? Karena mereka, orang-orang musyrik, meyakini atas segala perbuatan Allah, tapi mereka melakukan syirik, yakni menyembah berhala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 hingga 89, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya siapakah bumi ini, siapa pemilik bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahuinya. Maka mereka akan menjawab, kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah kepada mereka, maka apakah kamu tidak mengingat apa yang telah kau ketahui? Dan katakanlah kepada mereka, siapa yang mempunyai langit yang 7, yang mempunyai arsy yang besar? Maka mereka akan menjawab, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa dengan apa yang kau telah ketahui? Dan katakanlah kepada mereka, siapa di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu?
yang ia lindungi, tapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Jika kau mengetahui, mereka mengatakan kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari mana jalan manakah kamu ditipu? Kaum musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, tapi mereka beribadah kepada sesuatu yang batil, yakni berhala. Dan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui uluhiyahnya harus melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifatnya, yakni kita beriman dengan nama dan sifat Allah yang sempurna tanpa cacat, yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, dengan tidak menyamakan nama dan sifat Allah, dan dengan tidak menyamakan dan nama dan sifat Allah dengan makhluknya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang golongan sesat, yakni musyabbihah. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki tangan menyerupakan dengan makhluknya. Sesungguhnya ini adalah kebatilan yang batil dan tidak dan harus kita ingkari. Dan juga sebagaimana golongan sesat, yakni mu'attilah, yang mereka mengingkari nama Allah dan takut menetapkan dengan makhluknya. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, yakni menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan hal ini adalah hak yang Allah tetapkan kepada kita dan wajib untuk kita melaksanakannya. Dan untuk tidak menyia-nyiakannya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan segala kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aku liqauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan juga berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Tawakkal adalah bergantung dan bersandar padanya. Jadi tawakal kepada Allah adalah bergantung dan bersandar kepada Allah dalam segala keperluan, dengan merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah, baik dalam mendapatkan kemanfaatan atau menghindarkan diri dari kemudaratan. Dan dalil bahwa tawakal adalah merupakan kesempurnaan iman seseorang dan kejujuran iman seseorang adalah Surat Al-Ma'idah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal agar kamu orang-orang yang beriman. Kemudian jika seseorang telah jujur memurnikan tawakalnya kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakalnya hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Yang artinya Allah akan mencukupkan kebutuhannya sampai ia merasa tenteram dan puas. Kemudian
perlu digarisbawahi bahwa tawakal harus diiringi dengan ikhtiar. Karena tawakal tidak disebut dengan tawakal jika tawakal tersebut tidak dibarengi dengan rasa ikhtiar atau usaha. Karena yang namanya tawakal pasti ada yang namanya ikhtiar. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menuturkan bahwa tawakal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslimah sejati dan sebagai seorang muslim yang beriman. Kita hanya memurnikan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga merupakan salah satu tanda bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna jika tawakalnya belum sempurna kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakal sir, yaitu bergantung dan bersandar kepada yang mati, baik dalam mendapatkan kemanfaatan atau menghindarkan diri dari kemudaratan. Hukum tawakal seperti ini jelas hukumnya kemusyrikan besar, karena ia meyakini bahwa orang yang ditawakali tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di alam semesta ini. Tidak ada bedanya walaupun yang mati itu adalah nabi, wali, atau tawut musuh Allah. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan kemudian diiringi dengan rasa segan, karena tingginya martabat orang yang bertawakal namun rendahnya orang yang bertawakal tersebut. Seperti menyandarkan rezeki kepada orang lain. Perbuatan ini termasuk syirik kecil, karena kuatnya ketergantungan hati kepada sesuatu tersebut. Namun jika bergantungnya itu hanya sekedar sebab, namun dia tetap yakin bahwa Allah yang menentukannya, maka hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan kepentingan, seperti mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Hukum tawakal seperti ini hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Quran dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Kemudian tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Ali untuk memberikan kulit atau daging pada waktu haji wada untuk kepada yang berhak. Kemudian Nabi juga pernah mewakilkan sesembelihan hewan kurban kepada orang lain, yang dimana waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 63 ekor kurban yang seluruhnya berjumlah 100 ekor kurban. Adapun dasar ijmanya, kaum muslimin sepakat bahwa mewakilkan sesuatu kepada orang lain hukumnya boleh. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim sejati dan seorang muslim yang beriman hanya memurnikan tawakal kita kepada Allah, hanya menisbatkan tawakal kita kepada Allah. Karena itu juga merupakan kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Dan jika kemudian orang itu sudah memurnikan tawakal tersebut kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sebagaimana dalil wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakalnya hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sekian kultumnya sikat ini. Semoga ada faedah yang dapat kita ambil. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari anak pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.